Ya. Selamat sore teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jody Y Channel. Nah, ini dalam kondisi bahagia. Nah, ini bareng teman-teman dari Blitar. Nah, aku nggak bisa berucap kata-kata apa lagi ini. Saking senengnya ketemu unit ini nih. Wih, sumber damai. The one and only one di Indonesia, AK-174 orisinil. Ya, nih. Nah, ini bareng Mas Vito Octavian. Mas Inten, Mas? Mas Wildan sama Mas Nino. Nah, ini yang punya unitnya. Langsung kita sama ownernya nih. Ya, ini kita mau review-review bis ini sekaligus jalan-jalan. Nah, jalan-jalan keliling-keliling naik bis super langka ini, ya. Yaudah, nantikan kelanjutannya. Jangan di-skip dan jangan lupa di-subscribe. Nah, ini ya bisnya. Nah, ini juga ada LCD TV-nya juga ya Mas ya. Canggih tambah ternyata di dalam. Ini sangar tenan. Masih angin. Ngisi angin dulu ini biasa nih. Sekitar 8 menit lah paling. Nah, ini kondisi interiornya. Asli bagus banget, coy. Nah. Ini ya. Door-nya. Asli cakep. Nah, dulur-dulur. Ini kan kalau semisal zaman dulu itu biasanya disebut bis suka masuk angin. Soalnya apa? Kocone di sini pas perut. Sanggup tolak angin masih. Aku sering banget nih kayak ginian itu dulu zamannya Taruna, Duta Kartika, Safari itu banyak banget kayak gini. Ya. Kalau di Jawa Timur apa, Mas? Sing kayak gini, Mas. Biasanya pabrik gula pesantren. Pabrik gula ora bis kelene. Iya, ini juga masih ada reclining seatnya. Ini masih berfungsi dengan baik. Ya, keren asli interiornya. Lantainya juga masih bagus banget.
nih, kursi jomblo. Kondisi penumpang masih fungsi baik ya Mas ya? Speedometer masih normal. Speedometer masih normal? Oh iya. Kilometer 200.000 Mas ya. Kilometer 200.000. Dari tahun 91 200.000. Aku kan Depok ngene iki Mas. Siap. Hah? Putar Depok iki yo. Kok sembarang ya? Kau saya sahun dulu makbu mana? Kilometernya 272. Keren. Oh ya, kita mungkin ya. Nah, mungkin lagi. Asik ya di kereta ini. Iya, asik ini. Asik. Itu lek surat wis dadi bulan. Ini berarti tinggal apa Mas? Tinggal surate. Ini masih pembuatan BPKB. Oh iya iya. Dari BPKB lama kan. Jadi soalnya ini ya ex instansi ya soalnya. Iya. Pak. Thank you.
disambut langsung. Min rata-rata ya montore ngene-ngene iki kabeh ya. Body-bodine ngene-ngene iki. Iki kok ngajare masake tenan. Iya. Sana nanti kamu terawat toh kok aku rotok ora muni belas kok kaya tenan belas belas gak muni belas gak muni empuk lho empuk pol empuk sak kursine empuk ini angka 174 asli ini asli ya. Asli jan asli iki Wis iku wingi iku jan wis borem. Oh, borem. Kalau hujan ditutup di ini bareng ownernya nih. Nah, Mas Nino, keren Dino. Banget. Mas? Mas Dino. Dino. Nah. Mas Dino. Ini berarti tahun 9 berapa, Mas? Tahun 91. 91 body tugas Anda ya? Heeh, AK174 LA. Masih orisinil. Sik modem sik kabeh foto bertiga. Oke. Yo. Foto-foto sik no. Masih ada sabuk pengamannya juga. Teman-teman, ini body tugas Anda. 90-an banget ya. Wah, keren banget asli. Ini pakai wiper yang gantung ya, wiper gantung tengah. Nah, ini adalah semprotan airnya. Jadi kalau semisal pas nyemprot gitu kan dari bawah sini. Ya, terus ke situ itu digeser sama wiper gantungnya. Nah, ini. Ini tapi lampu-lampu fungsi semua masih ya Mas ya? Masih fungsi semua. Berarti kalau yang rewel itu nggak ada Mas berarti? Nggak ada? Belum sementara. Ya, jangan sampai. Jangan sampai. Biar tetap awet ini. Asli cakep banget. Nah, iki. Areke teko. Mas Blitar. Nah, waalaikumsalam. Mas. Iya, Mas. Pi, sehat. Sehat. Nah. Sehat. Mas. Iya. Muter gimo? Hah? Muter belum dia. Muter pom. Surate mari yo sik dilap ya, Mas. Sopirku yo. Tikusnya enggak mlebu lah, bodoh Mas. Oh, iki berarti sering dileboni tikus, Mas. Wis sering iki mau sak urunge tak umbah telek tikus tok, Mas. Oh. Ini power steering, udah power steering ya. Cuma ya agak berat juga sih. Ini power steering.
Nah ini ada limiternya tuh, baut limiter manual itu. Kalau di bis-bis pasti sering banget ada kayak gini, diganjel biar kalau semisal setelan mesin kebanteren, supir kadang-kadang suka lupa ngegasnya gimana, itu suka dibecek lala setelannya kebanteren reme sing angel. Iya, makanya kadang so, montir ini ngene-ngene iki. Iki mudeng nek umpama montore banter ngono kae. Biasane lho ya nek umum-umume. Kadang-kadang, tapi ada yang ada juga yang kayak bis-bis yang buat ngirit solar apa solare jatah gitu ya pasangi koyo ngono. Bis sing gak oleh dibecek-becek banget ngono kae ya ono wae sing koyo ngono ya. Dure berarti 3 meter balik ya. 3,5 ini ya. 3 meter paling dhuwur iki ya. Iya, paling 3 meteran. Selambune tak pasang ini. Hah? Durung tak pasang selambune. Selambune. Dicuci. Lantainya sik ini iki ya. Sak support jaban biye kan? Iya, bordes nganggo ne. Iki nek umpama dibuka nih, masuk angin. Angin nih. Kowe mancet kok ya, Mas. Yo iso sithik-sithik. Bodine jenenge opo ya, Mas? Anda. Karoseri tugas Anda iki. Tugas Anda. Ngerti ku ya teko Mas Vito iki, Mas. Sleep blower-blower ya isih. Ono ya, Wan. Tapi enggak fungsi sampe. Kalau ini dulu tetap ekonomi ya, enggak pernah pasang AC ya, Mas ya. Ini. Enggak pernah ya. Iya. Em menawa ana. Menawa. Ini tapi baru apa ini, Mas? Ininya apa namanya? Selling-nya ini. Original. Original ya? Udah bawaan. Bawaan ya? Heeh. Iya ya. Bawaan di sana. Berarti belas enggak ada yang diganti ya, Mas ya? Enggak ada. Enggak ada. Ini cuma tip sama lampu ini. Tip sama lampu. Malam. Oh, lampu LED yang ini. Lampu LED ini nih. Oh, malah cakep ini. Ada lampu LED-nya. Buat penerangan. Sama tip ya. Double glass iya. Kiwa tengen. Double glass iki. Tar. Tar logo. Oh enak. Kuburane. Sini. Kan bentar dino, Mas. Tambah yang isi sini, Mas. Dilepis di ski, kena masih tak. Turun. Ini pakein TV tabung, Mas. Iya, TV ini tapi TV sing tabung. Nek sing LCD. Iki ta? Berarti kalau ngopi-ngopi, kalau semisal orang-orang lihat bis ini keluar, berarti sampean ngopi gitu ya. Lagi ngopi, OTW ngopi. OTW ngopi sama teman-teman. Bis ini betul. Bisa sebenarnya, Mas. Tapi kok yang anu Bu? Macet, Bu. Ini dijajal top speednya berarti berapa, Mas? Sekitar 80-90 apa? Pokoknya lek nang anu lek nek tol 100 kayak wani to. Iya, wani ya. 100 kayak wani to lek nang tol. Tapi lek jalan biasa wingi malam iku tak coba iku wis 80-90 iku. Masih sehat banget ini. Mesin memang sehat. Oh iya. Kembali tanya. Beli harga berapa, Mas? Enmax,
NMAX. Harga NMAX. Harga NMAX lo ini lo. Di sini waktu beli, tapi ditawar-tawar orang-orang mahal ya enggak dikasih ya, Mas ya. Kesayangan. Kesayangannya ini. Tapi lek lek jalan-jalan biasa enggak terlalu ora padani ya. Keleteng. Mampu. Ampune geretan iki. Iki ta? Nah. Terus banyu wiper endi? Banyu wiper anu iku. Iki kok lali ya. Banyu wiper iku lho, Mas. Iki ya? Stok iki. Iki ya, Zat. Jajal starter rumone mesine ora. Jajal ya, Mas ya. Starter ya. Oke. Okay. Ben ole sik. Wis. Wis lagi. Wes ki? Wes, mantap. Hahaha. Kayak aduh yo, rekor diesel nggak sih suara nih? Iya, tapi iki halus banget sumpah. Wah, halus mesin. Ranger lo, karo iki. Biasanya koyok rela numpak rela karo ban. Garang rela. Iki walus, lus. Cek kering suarane kan buka. Iya, kering. Apa itu lo? Buka. Baby, Mas. Tenang guys, yo. Kira dia. Wah, ini juga klasik itu. Widih, sama cowoknya itu, ceweknya masuk ini. Wah, masuk ya. Numpai iki wae, Mbak. Iso nggowo sak keluargamu. Iya. Itu Mas, angin ini, Mas. Iki. Iki ya.
Kulare ini tapi masih fungsi mas kalau ini? Isi. Masih ya? Temperatur ya isi. Temperatur masih? Masih. Sangat tenang. Abot mas? Enggak ya? Oke, kita bakal ngelain lagi. Blitar Malang nih. Blitar Malang. Ini cocok tes jadi kernet. Yo, yo, CT, awas bantar, awas. Yo, preyo. Belakang Malang yang tahu Malang yang tahu Malang yang tahu Malang. Ini lambangnya. Tugas Anda mirip sama Adi Putra memang. Negosiasi sikile barang. Tapi digeret manual. Ini aku senang banget karena stikernya gitu, Mas. Hino Silver Wing. Ketutupan wingi tak omongin lah tuh kasih aja ketutupan ya silver wingi mas. Ono isek tapi rada. Dadi anu ya, di cutter. Di cutter moncongnya yo manuke yo ra kek ra kek to. Moncongnya ilang. Keren banget asli ini. Oh yo. Nah ini setelah tadi Mas Tito syuting ya, sekarang kita naik. Nah sekarang gantian di belakang. Ngerasain sensasi knalpot warnya. Ini kita ngerasain sensasi duduk di belakang. Bagi teman-teman yang pernah duduk di belakang di era-era 90-an, wah pasti kangen banget ya. Udah power steering juga, tapi ya masih berat. Kita ngerasain knalpot warnya nih.
escape-nya tuh masih bisa. Ini Mas Tito yang nyupir. Tangane ngono ya. Kono sing rupo-rupo. Oh iya iya. Ki hazard iki. Di ungkur ngono nih. Nah, dicetep iki hazard mati. Sekarang ganti Mas Jody sing bawa. Langsung mundur bae. Nah. Langsung 2. Belum masuk lu, Mas. Udah masuk lu. Udah ya. Belum ya. Belum lagi. Belum masuk. Itu mundur, Mas. Sekitar maju aja. Apa mundur? Nah, wis kono terus mundur. Mundur. Ya, nah, wis mantap 2 iku. Wis. Tigane juga coba 3 sik. Nah. Oh, masuk. Ya. Kono jajan telu rada angel. Iya, rada telu rada angel, Mas. Kanan. Wow, man.
Oh, is. Oke, nek sudah jadi kene iki rasane koyo kudu kudu kiri ini wae ya. Heeh. Terus kene iki rasane biasa. Kiri yo. Tengah wae ndak apa-apa, enggak usah. Sas. Arah kanan. Kanan. Wah, cakep ini. Biasanya numpak bumbel, saiki nyetir bumbel. Iki nyetir bumbel. Kok depan iku ngene wae, Mas. Kok depan. Parkir. Oke. Sini. Mas iki dulu. Ini kayak terus crash RP kayak cedak. Ini siapa yang fungsi ya Mas ya? Tak cedak ya? Tapi gak terlalu gadoli. Gak gadoli. Baru wet-wet itu ini weh Mas. Warung ini Mas? Wet-wet ini. Baru wet-wet ini. Ini gue tuh juga haluan banget. Tapi yang menggok ini tuh haluannya lumayan ya? Iya. Gapapa mas, gapapa slow. Woi, santai. Pokoknya kunci ini agak menengah gue. Iya. Soalnya ini mukanya lu. Beda kalau bis. Iki nganu mana mas? Ketika ini pura-pura melayu dingin gitu. Oh, makanya sampai berdasarnya soalnya motornya nganu. Melayu dingin. Oh iya, pantas. Oh iya, paham. Ini bisa sepeleng loh, jadi gini deh. Beda ya, beda. Perlakuan khusus. Perlakuan khusus orang tua. Kudu diladeni. Iya. Kudu ngempong malah dene. Ngempa. Kok pas marah aku dilani wae pas mau. Ini cek dulu. Enggak masalah. Santai. Paling lucu lho, wis lucu ae. Nek mobil iki? Mobil. Iso masih mundur. Ora ono kae. Oh iya pantes mas, sampean neng Blitar kok ono bis iki? Iya, neng kene kok. Iya. Panggone kok. Tempatnya tersembunyi. Makanya enggak ngerti. Sudah badira? Oleh. Yo, saatnya kita jadi kernek dulu. Teman-teman ini kita udah sampai di rumah Mas Dino ya. Nih, bawa pulang bisnya. Terus kiri. Terus. Remnya guys masih ces tuh, wah spesial banget ini emang.
bis ini memang tempatnya tersembunyi sekali. Jadi disimpan di dalam nih. Dan lokasinya ada di dalam perkampungan ya. Mas Tito aja enggak tahu, taunya dari aku. Ya aku ya taunya dari Mas Vito. So, ini benar-benar jarang banget yang tahu ini. Kalau ada bis ini. Ditempatkan di tempat peristirahatannya. Istirahatnya di sini. Tempat istirahat ini. Biasanya masuk ke sini ya, dia di dalam sini nih. Nanti parkirnya. Itu bisnya terparkir di sana. Nah, kita pamitan sama Mas Dino. Mas, terima kasih banyak ya, Mas. Wah, ini nambah sedulur pokoknya. Kapan-kapan ke Solo okay, ya. Kabar-kabar. Oke. Okay. Kita cenglu. Cenglu dulu. Hah, iso. Wes. Yo, siap. Monggo, Mas.